Right, a very blessed Sabbath to you all, friends. Selamat hari Sabat untuk saudara-saudari sekalian. Welcome once again to our fellowship and worship at the feet of Jesus. Selamat datang kembali akan perbaktian kita di bawah kaki Yesus. It is such a privilege to see God's people join together as we worship the Lord. Ini merupakan suatu hal yang istimewa melihat akan umat-umat Tuhan berkumpul untuk menyembahkan Tuhan. So many precious truths God is giving us. Begitu banyak kebenaran yang berharga yang Tuhan berikan bagi kita. And I just want to welcome you from wherever you're joining, whatever church, God bless you as we worship together. Dan saya mau mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari sekalian dari manapun Anda berada, dari manapun gereja Anda berada, selamat datang dan selamat berbakti bersama kami. Let us just pray before we get into God's word. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan. Dear Father in heaven, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, we thank you very much for this heavenly gift. Kami sangat berterima kasih untuk berkat surgawi ini. It is such an honor to receive your word from your table of grace. Ini merupakan suatu kehormatan untuk boleh menerima akan berkat dari kerajaan surga. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Terima kasih ya Tuhan karena telah mengasihi kami tanpa syarat. And thank you, Lord God, for striving hard to give us victory over self. Dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah bekerja dengan begitu keras untuk memberikan kami kemenangan atas diri kami sendiri. We thank you, Lord God, for the precious truths you are bringing home to us every day. Dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang begitu berharga yang Engkau telah berikan bagi kami agar kami boleh bawa pulang kembali setiap hari. And thank you, God, for the hope and assurance we receive in Jesus. Dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk pengharapan dan keyakinan yang kami dapat miliki di dalam Yesus. We want to thank you God for today. Kami mau berterima kasih akan Engkau untuk hari ini. And we thank you for you have divinely worked this out. Dan kami berterima kasih karena Engkau telah bekerja dengan kuasamu. That it's the Sabbath day. Dan ini adalah hari Sabat. And we'll be studying about the Sabbath commandment. Dan kami akan mempelajari mengenai hukum mengenai hari Sabat. And Lord, we know there is no way we can study this on our own. Dan kami tahu Bapa, kami tidak akan dapat mempelajari ini dengan kemampuan kami sendiri. So we really plead for the guidance of your Holy Spirit. Dan kami benar-benar memohon tuntunan akan Roh Kudus. That Lord, you will do in little what we cannot do even in much. Bahwa Engkau akan melakukan dalam hal yang kecil, bahkan ketika kami tidak melakukan dalam hal yang besar. I plead that you may speak to your people. Saya berdoa agar Engkau boleh berbicara kepada umat-umatmu. And that wherever they are, whatever burden they may be carrying, may you help them to put it aside as they sit with Jesus. Dan dimanapun mereka berada, beban apapun yang mereka miliki saat ini, agar kiranya saudara-saudari tersebut boleh meletakkan beban mereka dan boleh mendengarkan dan duduk bersama dengan Yesus. Thank you God for those 10 promises you're teaching us. Terima kasih ya Tuhan untuk ke-10 janji yang Engkau ajarkan kepada kami. We pray Lord God that we may learn to live our life standing on the promises of God. Dan kami berdoa ya Bapa agar kami boleh belajar untuk menghidupkan kehidupan yang benar berada di hadapan kehadiran Yesus. We plead for a cleansing of our hearts, please. Kami memohon agar kebersihan untuk kami hati kami. We plead for the infilling of your Holy Spirit. Kami memohon akan kecurahan Roh Kudus-Mu. And we plead, Lord God, that you would please preserve our connections today. Dan kami memohon ya Bapa agar kiranya Engkau boleh menjaga akan koneksi kami pada hari ini. And please speak to your people, Lord. Dan kiranya ya Tuhan Engkau boleh berbicara kepada umat-umat-Mu. We thank thee. Kami berterima kasih kepada Engkau. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Welcome again, friends.
Selamat datang kembali saudara-saudari sekalian. What an honor to hear God's voice. Merupakan suatu merupakan suatu kehormatan untuk boleh mendengarkan akan suara Tuhan. And we thank God for taking the time to teach us His precious words. Dan kita berterima kasih karena Tuhan telah memberikan waktu kepada kita untuk boleh mempelajari akan firman-Nya. We're realizing why His Ten Commandments are really His Ten Promises. Kita mempelajari kenapa 10 perintah itu adalah memang adalah ke-10 janji Tuhan. We're studying how it is the Lord's desire that as the psalmist declares that, Lord, I love your law. Dan kita mempelajari bahwa itu memang adalah kerinduan Tuhan seperti pemazmur mengatakan, oh Tuhan, saya begitu mencintai Taurat. That the Lord wants to teach us also how to love His law. Dan Tuhan juga ingin mengajarkan kita bagaimana agar kita untuk mengasihi akan hukum-Nya. It's beautiful also because we're studying together that Jesus, in His own words, He says the commandments are all about love. Dan kita juga telah mempelajari secara bersama bahwa benar Tuhan mengajarkan di dalam ke-10 hukum-Nya bahwa seluruh hukum-Nya adalah mengenai kasih. But we also learned that God is love. Tetapi kita juga mempelajari bahwa Tuhan adalah kasih. Which means that the commandments are all about God. Yang berarti adalah keseluruh hukumnya adalah mengenai Tuhan. And by now perhaps we're recognizing that this standard of righteousness is so high. Dan mungkin pada saat ini kita telah memahami bahwa standar dari kebenaran itu adalah sangat tinggi. And that's why the promise is given to us that in Jesus we can fulfill the law. Dan oleh sebab itu maka janjinya diberikan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita dapat memelihara akan hukum. Jesus himself reminds us that I want to dwell in you and walk in you. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau hidup di dalam kita dan Tuhan mau bersama-sama di dalam kita. And He tells us that if He is in us, then love is in us because God is love. Dan Tuhan berkata jika Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan adalah kasih, maka kasih itu ada di dalam kita. That helps us understand John 14 verse 15 better. Dan itu membantu kita memahami Yohanes pasal 14 ayat 15 dengan lebih baik. That if we have love, we will keep the commandments. Bahwa jika kita memiliki kasih, kita akan memelihara akan hukum. So while the standard is so high, in Jesus, as Romans 13:10 tells us, love is the fulfilling of the law. Dan meskipun standarnya sangat tinggi, tetapi di dalam Yesus, di dalam buku Roma pasal 13 ayat 10 dikatakan bahwa kasih adalah pemenuhan dari hukum. In that having Jesus is our power to see the law fulfilled. Di dalam memiliki Yesus, kita memiliki kekuatan untuk memelihara akan hukum tersebut. We indeed serve a faithful Savior. Kita benar-benar menyembah akan juru selamat yang sangat setia. The first commandment, I am still hoping it has still shaken your hearts. Hukum yang pertama, saya berharap bahwa itu masih mengguncangkan hati saudara. First commandment, speaking to me, I am the God before God. Hukum yang pertama berbicara kepada diri saya sendiri, bahwa saya sendiri seringkali menjadi Tuhan di atas Tuhan. My worship of self puts me at competition with God. Penyembahan terhadap diri saya sendiri membawa terhadap kompetisi dengan Tuhan. To stand in rebellion against God. Anda berdiri dengan melawan akan Tuhan. And we recognize the Lord is pointing out that if I am my God, what hope is there for me? Dan kita memahami juga bahwa Tuhan menunjukkan jika saya adalah Tuhan saya sendiri, maka harapan apa yang ada pada diri saya? We saw the deep relationship between the first and the second commandment. Kita melihat koneksi yang dalam hubungan antara hukum yang pertama dan hukum yang kedua. In the first commandment, God speaking to the idol maker, and in the second commandment, He's speaking about the idols. Hukum yang pertama Tuhan berbicara kepada sang pembuat berhala, di hukum yang kedua Tuhan berbicara kepada berhala tersebut.
And we recognize that if the idol maker is surrendered to God, there will be no idols. Dan kita memahami bahwa jika sang pembuat ilah itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak orang tersebut tidak akan membuat akan berhala yang lain. We studied that when we remove God from the throne of our heart and allow self to be enthroned, then why would we care about God's leading? Kita mempelajari juga bahwa ketika kita menjauhkan Tuhan dari tahta hati kita, maka kita juga tidak akan memperdulikan bagaimana, kenapa kita harus mendengarkan akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. If he's no longer the king of my life, he also doesn't get to tell me how to live. Jika dia bukanlah lagi raja di dalam kehidupan saya, maka dia juga tidak perlu untuk mengatakan apa yang harus saya lakukan agar saya dapat hidup. In order to follow his ways, we have to give him control of our lives. Agar kita dapat mengikuti akan jalannya, kita harus memberikan dia kontrol di dalam kehidupan kita. And so we recognize how the first two commandments, if properly obeyed. Jadi kita melihat di sini bahwa jika kedua hukum pertama benar-benar dituruti, further establishes to keep the rest of the eight commandments. Akan membantu kita mendirikan akan pemahaman yang jelas akan hukum-hukum yang lain. We studied then that the second commandment, the graven image, is really my stubborn way against God's way. Kita mempelajari bahwa hukum yang kedua adalah mengenai diri saya sendiri, hati saya yang keras, yang seringkali berlawanan dengan jalan Tuhan. My choice to do something against God's choice is my graven image. Pilihan saya untuk melakukan sesuatu melawan dari kehendak Tuhan adalah merupakan ilah yang lain. In the third commandment, I am hoping it got very rough yesterday. Di hukum yang ketiga, saya harap itu dapat menjadi sesuatu yang sangat keras kemarin. As the Lord helped us understand what it means to take upon God's name. Saat Tuhan mengajarkan kita bagaimana untuk mengambil akan nama Tuhan. You see, if the context of the commandments is marriage. Jika saudara-saudari melihat jika konteks daripada hukum tersebut adalah pernikahan. Then it makes complete sense what God is saying in the commandments. Maka memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang apa yang Tuhan katakan mengenai hukumnya. If you love me, you will have no other lovers before me. Jika engkau mengasihi saya, engkau tidak akan memiliki kekasih lain di hadapan saya. If you're married to me, you will prioritize me and not your own ways. Jika engkau menikah dengan saya, engkau akan memprioritaskan akan jalan saya ketimbang jalan Anda sendiri. And then in the third commandment, as a wife takes upon the husband's name, God is inviting us to marry him and take upon his name. Dan di hukum yang ketiga kita juga melihat bahwa ketika seorang istri mengambil akan namanya, dan kita juga sebagai umatnya menjadi istrinya, kita juga diundang untuk boleh mengambil akan namanya, yaitu minyak Kristus. As he bids his church to be his bride, saat dia meminta akan gerejanya untuk menjadi istrinya, it is God's invitation for us to become Mrs. Christ. Itu merupakan sebuah undangan bagi bagi Tuhan kepada kita untuk menjadi Nyonya Kristus. But it comes with that warning that we dare not take upon his name in vain. Dan kita juga diberikan peringatan agar kita tidak memiliki keberanian untuk menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. And if we're not serious about him, we should rather walk away, but not say, I love you and I'll marry you, but then misrepresent you before the world. Jika kita tidak serius dengan ini, lebih baik kita pergi berjalan dan meninggalkan ketimbang kita mengatakan, aku mencintaimu, tetapi engkau tidak menghidupkan akan hal yang seharusnya dengan Kristus. We studied yesterday how he's looking for a committed lover, not for a part-time relationship. Kita mempelajari kemarin bahwa Tuhan sedang mencari pasangan yang serius, bukan hanya seseorang yang bersenang-senang di dalam sebuah hubungan. We studied how the people he loves, he give them love names. Kita mempelajari juga bagaimana dia memberikan nama kasih terhadap orang-orang yang dia kasih. And the name he's given to his people is Israel. Nama yang diberikan kepada umat-umatnya adalah Israel. Those who overcome with God.
mereka yang adalah pemenang bersama dengan Tuhan. These are God's overcomers. Ini adalah pemenang-pemenang Tuhan. He asked the question, are you living up to your name? Kita memberikan pertanyaan, apakah Anda menghidupkan akan nama tersebut? Are you becoming an overcomer in God? Apakah Anda menjadi sebuah pemenang di dalam Tuhan? Again, that standard is so high. Sekali lagi, standar itu adalah sangat tinggi. But we praise God that with Jesus, we can be overcomers with God. Tetapi kita bersyukur karena di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dengan Yesus kita dapat menjadi pemenang. Now, that same truth the prophet emphasizes. Dengan kebenaran yang sama dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi. And again, we want to start today by taking our thoughts back to that great assurance. Dan sekali lagi pada hari ini kita membawa pemikiran kita kepada janji yang sangat luar biasa tersebut. If my host friend will allow me to share my screen, I would like to share with you these beautiful words from Second Selected Messages. Jika host boleh mengizinkan Saudara Ronald untuk boleh share screen, mungkin dijadikan co-host agar boleh membagikan akan kutipan yang telah disiapkan. We want to study these beautiful words that come to us from the book Second Selected Messages. Kita mau mempelajari akan kutipan yang didapat dari buku Second Selected Messages. Sorry, I don't know what right. It is in bahasa. That's all right. Second Selected Messages. Let's see what the prophet says. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Listen to those words. He says, when men press close to the side of Jesus. Lihat, dengarkan dengan baik-baik. Saat manusia makin mendekat ke sisi Yesus. When Christ is abiding in their hearts by faith. Saat Kristus tinggal dalam hati mereka oleh iman. Then their love for the commandments of God grows stronger. Kasih mereka pada hukum-hukum Allah bertumbuh lebih kuat. This is precisely what we've been studying. When we are in Jesus, when he is in our lives. Ini adalah hal yang apa yang telah kita pelajari jika kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Our love for the commandments will grow. Kasih terhadap hukum-hukum ini akan bertumbuh. As Jesus said, you will need love for your desire and your ability to keep the commandments. Seperti yang Yesus katakan, kita membutuhkan kasih untuk memampukan kita menuruti akan hukum-hukum Tuhan dan untuk menurut. What's powerful here though is that the prophet says our love grows stronger in proportion to the contempt which the world heaps upon his holy precepts. Yang luar biasa di sini yang dikatakan oleh Nabi, kasih mereka pada hukum-hukum Allah bertumbuh lebih kuat sebanding dengan penghinaan yang ditimbu dunia atas perintah-perintahnya yang kudus. In other words, as the hatred of men towards God's commandments grow, our love will also grow in that same proportion for the commandments of God. Dengan kata lain, saat kebencian dunia akan hukum-hukum Tuhan itu bertumbuh, kasih kita terhadap hukum-hukum Tuhan itu pun akan bertumbuh. And that while many in the Christian world, while claiming to be Christians, still reject God's law. Dan meskipun banyak orang yang menyatakan dirinya adalah seorang Kristen, tetapi di dalam kehidupan kekristenannya menolak akan hukum Tuhan. In comparison to them, God's people who have Jesus in their hearts will be growing stronger and stronger in their love for God's law. Dan sebagai perbandingan dengan orang-orang tersebut, mereka yang memiliki Tuhan kasih di dalam dirinya, kasih akan hukum itu akan bertumbuh dan akan semakin kuat. We're repeatedly assured we need Jesus, friends, in order to keep his commandments. Kita secara terus-menerus diingatkan bahwa kita membutuhkan akan Yesus untuk dapat memelihara akan hukum tersebut. That sets the stage for commandment 4 today. Dan itu memberikan landasan bagaimana kita akan mempelajari akan hukum pada hari ini. Believe me, we could have a whole series just on this commandment. Percayalah, kita dapat memiliki pembelajaran yang baru hanya untuk pembelajaran mengenai hukum yang keempat ini. So, quite honestly, today's message is just not enough to satisfy, to justify the study that is needed for this commandment. Dan secara sejujurnya, hukum yang akan kita pelajari pada hari ini
waktunya tidak dapat memberikan kita secara kepuasan untuk memahami secara sepenuhnya mengenai hukum yang keempat hari ini. But again, while there's so much to study about this commandment, the perspective we're looking at it from is the marriage perspective. Dan meskipun begitu banyak hal yang dapat kita pelajari mengenai hukum keempat ini, perspektif yang akan kita lihat mengenai hukum ini adalah perspektif yang sama, yaitu mengenai pernikahan. We want to understand the Sabbath in the light of marriage. Kita akan mempelajari, mau memahami akan hari Sabat di dalam terang kebenaran yang berhubungan dengan pernikahan. I'm going to share with you some research studies that were done on married individuals. Saya mau akan menunjukkan kepada saudara-saudari penelitian riset yang telah dilakukan dengan orang-orang yang telah menikah. So this is scientific studies that sort of proved certain things and studied certain aspects of the marriage relation. Jadi ini adalah merupakan penelitian ilmiah yang telah dilakukan bagi orang-orang yang telah menikah dan bagaimana di dalam hubungan pernikahan yang mereka miliki. And as you listen to them, I want you to see these statements in the light of their spiritual application in our marriage to God. Dan saat Anda melihat ini, saya mau Anda untuk melihat di dalam pemahaman mengenai bagaimana pernikahan secara spiritual dan pernikahan kita dengan Tuhan. So I hope you're ready. Dan saya harap Anda siap. Let's go. The first statement was a study done through different researchers in different time periods. One was in 1987, 2000, and 2009. Jadi di sini di penelitian ilmiah yang pertama dilakukan research oleh beberapa orang dan di tahun-tahun yang berbeda, di tahun 1987, di tahun 2000, dan di tahun 2009. Also take a look at this. Jadi mari kita lihat akan ini. It says individuals in dual earner couples spend less time with their spouse than individuals in single earner couples. Para individu yang termasuk pasangan yang dua-duanya bekerja menghabiskan lebih sedikit waktu dengan pasangan yang hanya satu saja yang bekerja. In other words, both are busy and they have no time to spend with each other while calling each other married. Dengan kata lain, keduanya sangat sibuk, sedangkan keduanya tidak memiliki waktu cukup dengan satu dan yang lainnya, sedangkan mereka berdua hidup dalam masa pernikahan. Again, I want you to see all of these statements in the light of your own relationship with God. Sekali lagi, saya mau agar Anda melihat akan statement-statement, pernyataan-pernyataan ini di dalam pemahaman hubungan Anda dengan Kristus. Of course, I should not ignore the fact that those of you who are married have much to learn from these research studies. Dan juga kita tidak dapat mengabaikan bahwa saudara-saudari yang telah menikah yang mengikuti akan ini, Anda juga memiliki banyak pemahaman yang dapat Anda pelajari dari pernyataan-pernyataan ini. Next study points out that parents spend less time with one another in leisure and more generally than non-parents. Penelitian kemudian melanjutkan mendapati bahwa orang tua menghabiskan lebih sedikit waktu bersama dalam waktu senggang dan lebih umum daripada yang bukan orang tua. Now I want you to understand the statement is not saying you should not have children. That's not what the statement is saying. Saya mau Anda untuk memahami di sini, pernyataan di sini bukan mengatakan bahwa Anda tidak harus memiliki anak, bukanlah mengenai hal tersebut. The statement is not saying it is bad to have children because it seems that those who are not parents, they spend more time with their spouse. Di sini juga bukan mengatakan bahwa Anda tidak harus memiliki akan anak karena mereka yang telah menjadi orang tua tidak memiliki waktu untuk menghabiskan waktu dengan pasangannya. What that study is pointing out is that because parents with children spend less time in leisure than non-parents, what it is saying is that parents then need to work harder to spend time with their spouse. Jadi di sini yang dimaksudkan dari kutipan ini adalah orang tua yang memiliki anak memiliki lebih sedikit waktu untuk memiliki waktu dengan pasangannya ketimbang mereka yang tidak memiliki anak. Jadi di sini dikatakan bahwa orang tua harus memiliki waktu yang diusahakan agar mereka memiliki waktu dengan pasangannya. If you have children, you need to put in the extra effort to spend more time with your spouse. Jika Anda memiliki anak, Anda harus memiliki waktu yang lebih untuk diluangkan dengan
pasangan saudara atau saudari. Oh, it says expectations that workers will be encumbered from caregiving responsibilities. Dan di sini dikatakan harapannya adalah bahwa yang bekerja tidak akan dibebani dengan tanggung jawab mengasuh. In other words, it is expected in a married relationship that the one who is working should not be expected to take care of children also because, you know, that person is already tired when they come back from work. Jadi di sini dimaksudkan bahwa salah satu pasangan yang bekerja tidak akan mengasuh anaknya lagi karena dia telah bekerja di luar dan telah lelah untuk bekerja di luar, jadi yang mengasuh akan anaknya adalah yang tidak bekerja di rumah. But the truth is the child needs both your attention. Tetapi faktanya adalah anak Anda membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. So the study is pointing out is that those who go work, they believe and they justify themselves in thinking, I don't need to care for my child because I'm out there working. That's my way of caring. Jadi di sini dikatakan bahwa orang tua yang bekerja di luar menyatakan membenarkan dirinya bahwa oh saya telah bekerja di luar, saya telah memenuhi kebutuhan anak saya dan itu adalah cara saya menunjukkan bahwa saya peduli terhadap anak saya. Interesting. Sangat menarik. What we're finding out then? Apa yang kita pahami kemudian? Is that God is saying something special to His people? Tuhan sedang mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada anak-anaknya. That God is pointing out some very important truths. Bahwa Tuhan sedang menunjukkan kebenaran yang sangat penting. Let's notice more, and I hope you're beginning to see the spiritual application of these truths. Mari kita memperhatikan dengan seksama, dan saya harap saudara-saudari mulai melihat akan aplikasi rohani dari kutipan-kutipan tersebut. Notice these next few statements. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikutnya. Individuals experience greater happiness and meaning and less stress during time spent with a spouse opposed to time spent apart. Para individu mengalami kebahagiaan yang lebih besar dan arti yang lebih besar dan kurang stres pada waktu yang dihabiskan dengan pasangan mereka dibandingkan dengan ketika mereka berpisah. Someone says that's not true. Seorang berkata, oh, itu tidak benar. I am happier when I'm away from my spouse. Oh, saya lebih bahagia ketika saya tidak bersama pasangan saya. Well, this is talking about individuals who are in love with one another. Di sini berkata mengenai mereka yang memiliki kasih yang begitu dalam dengan pasangan mereka. It's not talking about just because you're married and stay under one roof. It's actually pointing out people who actually love one another. Di sini bukan berbicara mengenai orang yang tinggal di dalam satu rumah, tetapi mereka juga yang benar-benar mengasihi akan pasangannya. You see, friends, the question is if God is speaking to us about our marriage to Him, are you happier and less stressful with God or away from God? Jika di sini Tuhan berbicara mengenai hubungannya antara Dia dengan kita, maka pertanyaannya adalah apakah Anda lebih bahagia ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan ataukah Anda tidak bersama-sama dengan Tuhan? The truth is many people look at the Sabbath as a very stressful experience. Kebenarannya adalah banyak orang melihat akan hari Sabat sebagai suatu hari yang penuh stres. They're not at all happy because they're so upset. Oh, I can't watch television, I can't go out shopping, I can't go out party with friends. I don't like the Sabbath. Mereka merasa tertekan, mereka tidak merasa sepenuhnya bahagia dengan hari Sabat karena mereka merasa bahwa di hari Sabat mereka tidak dapat berbelanja, di hari Sabat mereka tidak dapat menonton televisi, mereka tidak dapat melakukan hal-hal lainnya di hari Sabat. And you see, where you find happiness reveals where your love is. Dan di sini di mana Anda menemukan kebahagiaan itu menunjukkan di mana hati Anda berada. That's the truth. Itu adalah kebenarannya. And if you don't love the Lord, you will not love spending time with Him at all. Dan jika Anda tidak mengasihi akan Tuhan, Anda tidak akan menyukai menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia. Those who love the Lord will testify, oh, His presence is such a comfort. Mereka yang mengasihi akan Tuhan akan menyatakan, oh, kasih-Nya begitu menghangatkan akan saya, kehidupan saya. Have you been around people who don't have to even say anything? Their presence is comfort-filled.
Pernahkah Anda berada di antara orang-orang yang ketika bahkan mereka tidak perlu untuk mengatakan apa-apa, kehadiran mereka memberikan kenyamanan? I have friends just being with whom I just feel comfortable. Ada saya memiliki seorang teman di mana ketika saya bersama dengan orang tersebut, saya hanya merasa nyaman. There have been times when I've come home and mom and dad don't have to say anything. Just having them around is a blessing. Ada waktu di mana ketika saya pulang ke rumah dan orang tua tidak perlu untuk mengatakan apa-apa, tetapi memiliki mereka di sekitar saya memberikan saya merasa-rasa nyaman, merupakan sebuah berkat. Another study points out that shared time is important for marital well-being. Penelitian yang lain juga mengatakan bahwa waktu bersama sangat penting dalam kesejahteraan pernikahan. In other words, if you want your marriage to work, dalam kata lain, jika Anda mau pernikahan Anda berhasil, if you really want your marriage to work, then friends, you will have to learn to spend time with your spouse. Jika Anda mau agar pernikahan Anda berhasil, saudara-saudari, Anda harus meluangkan waktu untuk bersama dengan pasangan Anda. Again, and that doesn't mean, but hey, I spend time with spouse. We sleep on the same bed and we eat at the same dinner table. I spend time. Oh, saya menghabiskan waktu dengan pasangan saya. Kami tidur di ranjang yang sama. Kami makan kami makan pada meja yang sama. Kami menghabiskan waktu bersama-sama. We'll talk more about this in a bit. I actually want to end with this one. Kita akan berbicara mengenai hal itu lebih lanjut lagi nanti. Saya akan mengakhiri dengan ini. The next study points out the quality of marital relationships is associated with the quality of parent-child relationships. Penelitian yang lain berkata bahwa kualitas hubungan pernikahan berhubungan dengan kualitas hubungan orang tua dan anak. The way husband and wife associate with one another. Hubungan antara seorang suami dan seorang istri is directly also related to how that parent is in a relationship with their own child. Adalah juga berhubungan secara langsung dengan bagaimana hubungan antara orang tua tersebut dengan anak. In other words, if you're not happy in your marriage, that unhappiness will also reflect on your relationship with your child. Dengan kata lain, jika Anda tidak bahagia di dalam pernikahan Anda, maka ketidakbahagiaan itu juga akan terjadi dan dibagikan bagi anak-anak Anda. I really hope, friends, you're paying attention to this. Saya berharap saudara-saudari benar-benar memperhatikan akan ini. When you're not happy in your relationship with God, it will reflect on your relationship with your other family members, with anyone around you. Jika Anda tidak bahagia dengan hubungan Anda dengan Yesus, maka itu juga akan terpancar dengan hubungan Anda dengan keluarga dan juga hubungan Anda dengan orang-orang lain. He who is constantly at enmity and odds with everyone else is actually revealing how much he is at enmity with God. Dia yang selalu berada di dalam permusuhan dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar juga sedang menunjukkan bahwa dia selalu berada di dalam permusuhan dengan Tuhan. His discontentment with God is reflected in his discontentment with everyone else around him. Ketidakpuasan yang dia miliki dengan Tuhan juga ditunjukkan dengan ketidakpuasan yang dia miliki bersama dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Oh, paid workers have reported that time with a spouse is limited, which affects their marital relationships. Pekerja bergaji telah melaporkan bahwa waktu dengan pasangan sangat terbatas yang mempengaruhi hubungan pernikahan mereka. Now, that's not saying that none of you should work. If you're married, you should stop working, sit at home. That's not what it is saying. Yang di sini bukan dikatakan bahwa tidak di antara Anda tidak harus bekerja dan Anda tidak harus bekerja. Bukan itulah yang dikatakan di sini. The invitation is if you are a working spouse, then you need to put extra time. Make time because you will never find time. You'll have to make time to spend with your spouse. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya jika Anda adalah seorang pasangan yang bekerja, maka Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk boleh bersama dengan pasangan Anda karena Anda tidak memiliki waktu, Anda harus memprioritaskan waktu untuk bersama dengan pasangan Anda. Many people give this excuse. They say, banyak "Oh, I'm too busy. I have to get up early and go to work. I don't have time for worship." Banyak orang menjadikan ini sebagai alasan. Saya sangat sibuk. Saya tidak memiliki waktu untuk bangun lebih pagi. Saya tidak memiliki waktu untuk memiliki waktu ibadah bersama-sama.
And sure, you have a work to go to, but that means you need to make time to spend time with your spouse, with Jesus. Ya benar, Anda memiliki pekerjaan untuk dilakukan, tetapi Anda harus memiliki waktu untuk juga diluangkan bersama pasangan Anda, yaitu Yesus. Oh, this is a difficult one. Both husbands and wives' employment, especially long working hours, are negatively associated with marital attraction. Baik pekerja suami atau istri, terutama pekerjaan dengan jam yang panjang, berhubungan secara negatif dengan interaksi di dalam pernikahan. Many people will choose long working hours to make more money, as if money is going to fix their marriage. Banyak orang memilih untuk bekerja secara lembur, secara lama, untuk memiliki uang yang lebih banyak, seakan-akan uang tersebut dapat membenarkan akan pernikahan mereka. They further and further break their own marriages by working long hours and staying out of home longer. Mereka secara terus-menerus mematahkan akan pernikahan mereka dengan mereka bekerja secara lembur, secara lama di luar rumah. Friends, if you're out at work the whole time, when will you spend time with God? Saudara-saudari, jika Anda menghabiskan begitu banyak waktu di luar, maka kapan Anda akan menghabiskan waktu dengan Tuhan? The Lord is pointing out something real for us today. Tuhan di sini sedang menunjukkan sesuatu kepada kita. Not only do these statements reveal the lack in our own marital, earthly marriages, but it also reveals the lack in our marriage with God. Pernyataan-pernyataan ini bukan hanya menunjukkan kekurangan di dalam pernikahan kita di dunia, tetapi juga hubungan pernikahan kita dengan Tuhan. And these statements are over and over again pointing out the importance of this very statement, pointing out long working hours and others. They're pointing out this very truth that shared time is important for marital well-being. Dan pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebenaran yang ada mengenai pasangan yang bekerja secara lembur di luar rumah dan juga waktu bersama adalah sangat penting untuk kesejahteraan pernikahan. And shared time not in the sense that, oh, but you know, we're in the same house and I come back from work and I see my wife and we eat at the same time. Not that kind of stuff. Bukan menghabiskan waktu dalam perkataan bahwa kita tinggal di dalam rumah yang sama, kita makan di meja yang sama, bukan mengenai hal tersebut. What it's talking about, friends, is you taking out time just for your spouse. Yang dimaksudkan di sini adalah Anda, saudara-saudari sekalian, mengambil akan waktu Anda untuk dihabiskan hanya dengan pasangan Anda. Time when you set aside a particular time period where it's nothing but your spouse. Waktu di mana Anda membuat itu menjadi spesial karena itu adalah waktu yang hanya akan Anda habiskan bersama dengan pasangan Anda. This next question is a question I like asking folks. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang saya suka tanyakan kepada orang-orang. So get ready for this question. It's a difficult one. Ini bersiap-siaplah dengan pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang sulit. When was the last time? Kapankah saat terakhir? You sat next to your spouse. Anda duduk di samping pasangan Anda. And said, I don't want you to do anything to me. Saya tidak mau Anda melakukan apapun bagi saya. I don't want you to cook or do laundry or any of that. Saya tidak mau Anda memasak, mencuci baju ataupun apapun itu. I just wanted to sit with you. Saya mau hanya duduk bersama dengan Anda. You don't even have to talk. I just wanted to be in your presence. Anda bahkan tidak harus berbicara. Saya hanya mau berada di antara saya hanya mau berada bersama dengan kehadiran Anda. When was the last time you did that? Kapankah saat terakhir Anda melakukan hal tersebut? When was the last time you enjoyed your spouse's presence? Kapankah saat terakhir Anda merasakan kebahagiaan dengan kehadiran pasangan Anda? Usually our interactions and our appreciations is for what the spouse is doing. Biasanya interaksi kita ataupun apresiasi kita adalah untuk apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita. But we don't take time to appreciate or give thanks to our spouse for who they are. Tetapi kita tidak mengambil waktu untuk mengapresiasi dan berterima kasih kepada pasangan kita untuk sebagaimana mereka adanya. Sure, in our prayers we thank God for what he's doing. Ya, di dalam doa kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang telah dia lakukan.
But have you taken time to praise God for who He is? Tetapi sudahkah Anda mengambil waktu untuk memuji Tuhan untuk hanya sebagaimana adanya Dia? In our prayers, there may be, and I'm hoping in our prayers, there's a lot of thanksgiving, but where is praise? Di dalam doa kita, saya berharap juga di dalam doa kita, kita memiliki banyak terima kasih, tetapi di mana bagian di dalam doa kita yang kita mengucap syukur? Many people confuse thanksgiving with praise. Banyak orang merasa bingung dengan rasa terima kasih dan juga pujian. Truth is, you don't need to know somebody to thank them. Faktanya, Anda tidak perlu mengetahui seseorang untuk berterima kasih kepada mereka. You're in a cab, you get off the cab, you pay the driver, say thank you. Anda menaiki sebuah taksi, Anda turun dari taksi, dan Anda berkata terima kasih. You don't know him, don't know where he's from, no relationship, but you don't need to know him to say thank you. Anda tidak tahu siapa seorang yang di dalam taksi yang sedang mengendarai tersebut, Anda tidak tahu dari mana dia berada, Anda tidak tahu apapun mengenai dia, tetapi Anda dapat hanya berkata terima kasih. But you don't praise someone for what they do, you praise someone for who they are. Anda tidak memuji seseorang bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena orang tersebut. And to do that, you need to know who that person is. Dan untuk melakukan hal tersebut, Anda perlu mengetahui siapakah orang tersebut. How much time in your prayer do you take to praise God? Berapa banyak waktu yang Anda gunakan di dalam doa Anda untuk memuji akan? I didn't say thanks. Saya tidak mengatakan terima kasih. Saya katakan pujian. Do you know him enough to take time to praise him? Apakah Anda benar-benar mengetahui dia untuk mengambil waktu untuk memuji akan dia? Seriously, inspect your prayer life. How much time do you take to praise God? Mari kita secara serius melihat kembali akan doa-doa kita. Apakah kita telah menghabiskan waktu dengan cukup untuk memuji akan Tuhan? You can't praise someone you don't know. Anda tidak dapat memuji seseorang yang Anda tidak tahu. And you can't know someone unless you spend time with them. Dan Anda tidak akan mengetahui seseorang kecuali Anda menghabiskan waktu bersama orang tersebut. In the third commandment, God says, if you want to be real in this marriage, know what it means to take my name. Di dalam hukum yang ketiga, Tuhan berkata, jika Anda benar-benar mau berada di dalam pernikahan ini dan Anda benar-benar mau mengetahui bagaimana mengambil akan nama saya. And in the fourth commandment, God is saying, let me show you how marriages work. Dan di dalam hukum yang keempat, Tuhan berkata, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pernikahan itu bekerja. In the fourth commandment, God is saying, I'm going to tell you, if you want our marriage to work, this is what you really have to do. Di dalam fourth commandment? Yes. Di dalam hukum yang keempat dikatakan bahwa jika engkau mau akan pernikahan ini bekerja, Anda harus mengetahui bagaimana ini harus berjalan. Apa yang harus Anda lakukan? Listen to the words. Listen to the words of God regarding the fourth commandment. Mari kita lihat perkataan Tuhan yang berhubungan dengan hukum yang keempat. Exodus 20 verse 8. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pay attention, you'll hear marriage language in a bit. Perhatikanlah, Anda akan mendengarkan bahasa pernikahan lebih lanjut. Verse 9. Ayat 9. Please read. Oh, okay. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. So 6 days you can do all your work. Jadi 6 hari engkau dapat melakukan segala pekerjaanmu. Verse 10 please. Ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Did you hear that? Apakah Anda mendengarkan akan hal itu? 6 days you will do all your work. 6 hari engkau akan melakukan segala pekerjaanmu. But the 7th day, I don't want you to do any other work. I want you to put everything else aside and spend time only with me.
Dan pada hari yang ketujuh, saya tidak mau Anda melakukan apapun. Saya mau Anda untuk memberhentikan apapun yang Anda lakukan. Saya mau Anda untuk menghabiskan waktu bersama dengan saya. And seriously, you could save your marriage with God and your spouse if you pay attention to the Sabbath commandment. Dan sangat serius bahwa Anda dapat menyelamatkan akan hubungan pernikahan Anda di dunia, juga hubungan Anda dengan Tuhan, jika Anda benar-benar memperhatikan akan hukum yang keempat ini. He's not saying during the six days, don't read your Bible, don't pray. That's not what he's saying. Dia tidak berkata bahwa di dalam enam hari yang Anda bekerja, jangan belajar Alkitab, jangan mempelajari akan hukumnya. Bukan itu yang dia maksudkan. You will do your work, sure. You'll have morning, evening devotion and time in between. Sure, that's good. Jadi Anda akan melakukan pekerjaan Anda. Anda akan memiliki waktu ibadah pada pagi hari dan juga pada sore hari. Akan menggunakan waktu juga dengan dia. Ya, itu sangat baik. But he's saying on the seventh day, I want you to put away everything, nothing but me. I should be your focus. Tetapi pada hari yang ketujuh, saya mau Anda untuk menghentikan akan apapun, menyisihkan akan apa yang Anda lakukan, dan hanya kepada saya Anda menghabiskan waktu, fokus dengan saya. If you love him, nobody will have to tell you, please turn your phones on silent when you come to church. Nobody will have to tell you that. Jika Anda benar-benar mengasihi dia, maka tidak perlu ada yang mengatakan, oh tolong HP-nya ditaruh di dalam mode diam ketika Anda masuk ke gereja. Anda tidak perlu menanyakan people, hal itu. People say, oh, but you know, all this the young people, oh, they're too driven by the things of the world and that keeps them from spending time with God. Tetapi mungkin ada yang berkata, oh, tetapi orang-orang muda ini mereka terlalu tertarik dengan dunia sehingga mereka terlalu sibuk dan itu menarik perhatian mereka dari Tuhan. Social media, movies, music, they keep them from spending time with God. Sosial media, film, musik, mengambil perhatian mereka dari Tuhan kepada dunia. I want to tell you something. Saya mau mengatakan sesuatu kepada Anda. That same young person about whom you're telling me has no time to spend with God because he's spending all this time with this stuff. Orang yang mengatakan kepada saya mengenai bahwa oh sangat sibuk karena memiliki begitu banyak waktu untuk dilakukan dengan hal-hal yang lain. Have you seen that individual when he has to go meet the person he loves? Pernahkah Anda melihat orang tersebut ketika bagaimana dia akan bertemu dengan orang yang dia kasihi? When it's time to meet the woman that he loves, social media cannot stop him. Ketika dia akan bertemu dengan orang yang dia kasihi, sosial media tidak dapat menghentikan akan dia. Forget social media. Try sending an army of people to try and stop him. Mari kita lupakan sosial media. Tetapi ketika bahkan kita mengirimkan pasukan tentara untuk menghentikan akan dia, he'll be happy to go to his grave in his attempt to go meet the one he loves. Dia akan lebih bahagia untuk pergi ke dalam untuk mati dalam mencoba untuk terus bertemu dengan orang yang dia kasihi. Sure, he may be watching his movies and music, but when it's time to meet his lover, he'll put everything aside to go meet. Ya, dia akan menonton akan filmnya, dia akan melakukan apapun yang dia lakukan, tetapi ketika waktunya untuk bertemu dengan pasangannya, dia akan menghentikan semua yang dia telah lakukan. Dia lakukan. Oh, you won't have to tell him, brother, switch off your phone when you're talking to your lover. You don't have to tell him that. He knows. Anda tidak perlu mengatakan bahwa, oh, saudara, tolong matikan HP-nya ketika dia akan bertemu dengan kekasihnya. Tidak, karena dia telah mengetahuinya. Nothing else matters when he's with his lover. Tidak ada hal yang lain lebih penting ketika dia sedang bersama dengan kekasihnya. And it's not all of these other things. What's lacking is our love for the Lord. Saudara-saudari, bukan hal lainnya lah yang bermasalah di dalam kehidupan kita, tetapi kekurangan akan kasih kita terhadap Tuhan adalah hal yang kita lihat di sini. And that's what the Sabbath is about. Dan itu adalah mengenai hari Sabat itu sendiri. The Sabbath is God's invitation to put everything else aside when you come to me. Dan hari Sabat adalah merupakan sebuah undangan dari Tuhan agar kita boleh menyisihkan apapun yang kita sedang lakukan untuk boleh datang kepada Tuhan. It will just be time between you and me and nothing else coming in between. Dan itu adalah waktu di antara engkau dan saya dan tidak ada apapun di antara kita. There is so much to talk on this subject, friends, and I'm probably almost over time, I'm guessing. Dan begitu banyak hal yang dapat kita bicarakan di dalam hal ini, tetapi saya rasa mungkin saya telah melewati batas waktu mungkin. There are
In another study, perhaps if the Lord permits us, there are seven Hebrew words. Di dalam pembelajaran yang lain, jika kita dapat mempelajarinya bersama di lain waktu, ada 7 kata Ibrani that God uses in association with the Sabbath. Yang Tuhan gunakan yang berhubungan dengan hari Sabat. And through those seven words, God teaches us the beauty, the power, and the purpose of the Sabbath. Dan melalui 7 kata Ibrani tersebut, Tuhan menunjukkan tujuan dan keindahan akan hari Sabat. Now, we can't go through all the 7 because that's a lot. It's really deep. Kita tidak dapat melewati akan 7 kata-kata itu karena itu sangat banyak dan sangat dalam. What I want you to do is to look at 2 texts with me to understand just one aspect of the power of the Sabbath. Tetapi mari kita lihat 2 ayat hanya untuk melihat akan hari Sabat, indahnya hari Sabat. Let's go to Isaiah 58. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Isaiah 58 is a powerful passage on the Sabbath. Yesaya 58 merupakan pasal yang sangat luar biasa mengenai hari Sabat. I want us to read verse 13, Isaiah 58:13. Saya mau kita membaca di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. I will read. Yes, please. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. If you turn away your foot and don't trample upon the Sabbath, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, if you stay away from doing your own pleasure on my Sabbath day, apabila engkau tidak melakukan kenikmatanmu di dalam hari Sabat, and if you call the Sabbath a delight, dan apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, if you don't do your own ways, apabila Anda tidak melakukan urusan Anda, if you don't speak your own words, apabila Anda tidak mengatakan akan perkataan Anda. I like that. You should not be speaking your own words on the Sabbath. Saya menyukai itu. Anda tidak harus mengatakan akan perbincangan Anda sendiri pada hari Sabat. In verse 14, he gives you a promise then. So if you could read verse 14. Di ayat 14, dia memberikan sebuah janji. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab bulu Tuhanlah yang mengatakannya. You will ride on high places with the Lord. Engkau akan melintasi puncak bukit-bukit dengan Tuhan. I want to take your attention back to verse 13. Saya mau mendapatkan perhatian Anda kembali ke ayat yang ke-13. And verse 13, the Lord says, if you call the Sabbath a delight. Di ayat yang ke-13, Tuhan berkata, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. The Hebrew word for delight is oneg. Bahas kata Ibrani untuk kata hari kenikmatan di sini adalah oneg. Oneg. Now, oneg. What does oneg mean? Apakah arti dari kata oneg tersebut? This word is only used twice in the whole Bible. Kata ini hanya digunakan 2 kali di dalam keseluruhan buku di Alkitab. One is here and the other use will help us understand what it means. Yang satu di sini di buku Yesaya 58, yang satu akan membantu kita memahami akan apa arti kata tersebut. Still in the book of Isaiah, let's go to chapter 13 and verse 22. Masih di dalam buku Yesaya, mari kita buka di dalam pasal 13 ayat yang ke-22. Yesaya 13 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam purinya dan serigala-serigala di dalam istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Do you see that the word pleasant palaces? Apakah Anda melihat kata istana-istana kesenangan? That word pleasant is the same word that is delight in Isaiah 58:13. Kata kesenangan di dalam buku
Yesaya 13:22 ayat 22 ini merupakan juga kata yang sama yang telah kita baca mengenai kesenangan di dalam buku Yesaya 58 tadi. The word is oneg. Katanya adalah oneg. Here it's used for palaces. Ini digunakan untuk istana-istana. The pleasure one feels when they're sitting in a lavish palace. Yang dirasakan oleh seseorang ketika berada di dalam istana yang mewah, megah. The pleasure and the delight one feels when they're sitting in that fancy, expensive mansion. Kesenangan yang dimiliki oleh seseorang yang duduk berada di dalam istana yang megah, yang luar biasa, yang fancy, yang indah, fantastis. Yeah, just very expensive mansion. Istana yang sangat mahal, megah. Because friends, the word pleasant is used for palace. Karena kata kesenangan digunakan untuk istana. The word oneg. Kata oneg. Because the word oneg really means luxury. Karena kata oneg sebenarnya adalah kemewahan. That's interesting. Itu merupakan sesuatu yang menarik. The experience of a king sitting in his big palace. Situasi di mana keadaan di mana seorang raja duduk di dalam istananya yang megah. The expensive tiles and the great architecture. Ubin-ubin yang mahal dan arsitektur yang sangat luar biasa. All of that luxury. Semua kemewahan tersebut. And just imagining it, you're like, whoa, the palaces of the king is so, so great and expensive. Dan hanya untuk mengimajinasikan akan itu, istana dari seorang raja merupakan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. That word is used for the Sabbath in Isaiah 58:13. Dan kata tersebut digunakan untuk Sabat di dalam buku Yesaya pasal yang ke-58 tadi. If you call the Sabbath a delight, jika Anda menyebut Sabat sebagai hari kesenangan, if you call the Sabbath oneg, luxury, jika Anda menyebut Sabat sebagai kata oneg ataupun kemewahan, have you ever seen two lovers spending time with each other? Pernahkah Anda melihat sepasang kekasih menghabiskan waktu bersama-sama? It can be under the heat of the sun. Itu bisa saja di bawah panas sinar matahari. It's 45 degrees out there. Merupakan 45 derajat di luar sana. They're sitting on a bench that is made of steel and it's hot. Dan mereka duduk di atas sebuah baja, di atas sebuah kursi yang terbuat dari baja yang sangat panas. But as they're sitting next to each other, they call that a luxury. Tetapi saat mereka duduk bersama-sama, mereka menyebutkan itu sebagai suatu kemewahan. No palace, no bathtubs, no great expensive food, no, none of that. Tidak ada istana, tidak ada makanan yang mahal, tetapi mereka tetap menyebut akan itu merupakan suatu kemewahan. And none of that matters to them because they're with the one they love. That's luxury, pure luxury. Dan tidak hal-hal tersebut sebenarnya tidak berarti bagi mereka karena yang berarti bagi mereka adalah mereka sedang bersama dengan orang yang mereka kasihi dan itu adalah arti dari kemewahan yang sebenarnya. When was the last time you said that about the Sabbath? Kapankah saat Anda terakhir mengatakan hal tersebut mengenai hari Sabat? When the sun set on Friday evening. Ketika matahari mulai terbenam pada hari Jumat sore. How many of you laid back in the arms of your lover Jesus and said, "Oh Lord, pure luxury." Berapa dari banyak dari Anda yang meregangkan diri Anda dan mengatakan kepada Yesus sang kekasih Anda bahwa, "Oh Tuhan, ini memang merupakan sebuah kemewahan." If you've not said that, that's because you don't know what the Sabbath is about. Jika Anda tidak mengatakan hal tersebut, itu berarti karena Anda tidak mengetahui apa arti dari hari Sabat itu. You don't recognize what he's inviting us to partake of. Anda tidak memahami akan apa yang dia sedang undang bagi kita untuk menjadi sebuah bagian. We're not getting into today, but I really, really encourage you to study the Sabbath more deeply
and to study what God wants to do for us every Sabbath. Kami kita tidak akan masuk ke dalam pembelajaran tersebut, tetapi saya mau Anda untuk mempelajari dengan lebih dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada hari Sabat dan apa ketujuan dari hari Sabat tersebut. You'd be amazed, friends, at the heavenly luxury God just wants to pour out upon you every Sabbath. Anda akan merasa sangat terberkati ketika Anda melihat akan berkat surgawi, kemewahan surgawi yang Tuhan mau berikan bagi kita pada hari Sabat. If you truly come to seek him every Sabbath, oh friends, the Bible is an evidence of just how much he wants to do for you every Sabbath. Jika Anda benar-benar mencari akan Tuhan pada hari Sabat, Alkitab mengatakan bahwa begitu banyak hal yang mau Tuhan untuk berikan bagi kita pada hari Sabat. When lovers meet, they share, they like to share gifts. Ketika pasangan kekasih bertemu, mereka suka membagikan akan hadiah. And trust me, friends, if you truly prioritize Jesus every Sabbath, believe dan, me, he's got overflowing gifts to give you every Sabbath. Dan percayalah, saudara-saudari, jika Anda memprioritaskan akan Tuhan, Tuhan memiliki begitu banyak hadiah yang dia rindu untuk berikan jika Anda memprioritaskan akan Tuhan pada setiap hari Sabat. The Sabbath is God's way in how he can help us be successful in our marriage to him. Sabat merupakan salah satu jalan dari Tuhan bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang sukses dalam pernikahan dengan Tuhan. Is there someone who wants to take the Sabbath more seriously? Adakah seseorang yang mau untuk mengambil Sabat secara lebih serius? Is there someone who wants to prioritize God? Adakah seseorang yang mau memprioritaskan akan Tuhan? There's someone who wants to really, really sit in God's presence and take in the riches of his righteousness. Adakah seseorang yang mau benar-benar duduk di dalam kehadiran Tuhan untuk benar-benar mengambil bagian di dalam kebenarannya? If that's you, I invite you, if you're able, to kneel with me as we pray for this. Jika itu adalah Anda, saya mengundang saudara untuk bertelut dan kita akan berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you again. Bapa di surga, terima kasih kembali. Your word is simply powerful. Kata firman-Mu adalah hal yang sangat luar biasa. We thank you, God, for the honor that you give us to study this. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau telah berikan untuk kami mempelajari akan hal ini. And we know, Lord, there is still so much more to study. Dan kami mengetahui, ya Tuhan, bahwa begitu banyak hal yang masih perlu untuk kami pelajari. Please help us to study the Sabbath even more deeply. Tolong ajarkan kami untuk boleh mempelajari hari Sabat dengan lebih dalam lagi. Please help us to study the beauty, the power, and the gift and luxury that this day is. Tolong ajarkan kami untuk boleh memahami akan indahnya kemewahan, akan berkat dari hari Sabat itu. Help us to put away everything and learn to spend time with Jesus. Tolonglah kami untuk boleh menyisihkan akan apapun yang kami miliki di dalam menghalangi kami untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan Engkau. Truth is, Lord, that our marriage to you is alive because you are more committed to us than we are committed to you. Ya Tuhan, kebenaran di dalam pernikahan yang kami miliki dengan Engkau adalah kebohongan karena Engkau adalah lebih berkomitmen dengan kami ketimbang kami berkomitmen dengan Engkau. Bless, please. Tolong ubahkan kami, ya Tuhan. Purify us, please. Tolong sucikan kami, ya Tuhan. And we thank you. Dan kami berterima kasih. Because if we have Jesus living in us, karena ketika kami memiliki Yesus hidup di dalam kami, we will be able to keep the Sabbath holy. Kami akan dapat mampu untuk memelihara kekudusan akan hari Sabat. We thank you, dear Lord. Kami berterima kasih, ya Tuhan. And we praise you in Jesus' name. Dan kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Dr. Ronald Robin dan Sister Amanda yang telah menerjemahkannya. Dan sebagai pengumuman,
Jika saudara-saudara memiliki pertanyaan, saudara dapat chat ke admin pertanyaan dengan mencantumkan pertanyaan serta nomor yang dapat dihubungi, dan tetaplah berdoa dalam hati untuk kecurahan Roh Kudus. Dan juga kami mengundang saudara-saudara untuk dapat bergabung besok malam, di mana kita dapat melanjutkan seri pembelajaran Alkitab, yaitu 10 janji, di mana kita akan mulai dari tanggal 27 Maret sampai dengan 8 April 2022, jam 7 malam, di ID Zoom yang sama. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Acara kita telah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah bergabung bersama pada Sabat hari ini. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat semuanya, Tuhan memberkati. Sabat Tuhan yang berkat, hari selamat Sabat juga.